بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yawmiddin amma ba'd jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana tekanan-tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin Quraisy di antaranya mereka menekan paman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yaitu Abu Talib untuk membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwah beliau. Namun hal yang demikian tidaklah kemudian menyurutkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Beliau tetap mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telah kita jelaskan bagaimana usaha kaum musyrikin Quraisy menekan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara. Di antaranya mereka melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang abtar, yang terputus karena kematian yang dialami oleh putra beliau. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Sehingga kata orang-orang Quraisy, ya Muhammad ini abtar, terputus dia. Namun kemudian dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang yang mencela beliaulah yang terputus. Inna akahul abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela mula wahai Muhammad, merekalah orang-orang yang terputus. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Gangguan demi gangguan diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada sosok Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Di antaranya mereka ya, uh, me meletakkan kotoran kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam sedang sholat. dan juga mereka meletakkan kotoran di masakan keluarganya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Di periuknya. Disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala beliau mengatakan fakana ahaduhum yatrahu alaihi sallallahu alaihi wasallam rahimah wahwa dahulu mereka salah seorang di antara kaum musyrikin Quraisy ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menegakkan salat maka mereka meletakkan rahimnya ya kambing jadi kambing-kambing yang dikurbankan oleh kaum musyrikin kepada berhala ini diambil rahimnya kemudian diletakkan di uh, tempat sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih daripada itu wakana ahaduhum yatrahuha fi burmatihi idanu bahkan di antara mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang masak ya kemungkinannya kan dapur orang zaman dulu itu di luar ya letaknya ketika mereka masak itu di luar rumah. Maka mereka meletakkan kotoran tersebut ya di periuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang masak. Coba bayangkan bagaimana kejamnya mereka, bagaimana e, tekanan yang mereka lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang masak keluarganya kemudian diletakkan di dalam periuk beliau. Ya. Oleh karena itulah hatta itta Rasul sallallahu alaihi wasallam hijran yastatiru bihi minhum idza shalla oleh karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghindari gangguan kaum musyrikin beliau membuat sebuah ruangan untuk beliau salat sehingga tidak terganggu dari uh, gangguan kaum musyrikin fa kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza tarahu alaihi dzalikal ada ya kama haddatsani Umar bin Abdullah ibn Urwah ibn Zubair anurah Urah bin Zubair yakhruju bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala al-ud fa yaqifu bihi ala babihi thumma yaqul ya bani abdi manaf ayu jiwarin hadha dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melakukan kejahatan ini yakni melemparkan kotoran ke periuk beliau tahu periuk ya panci ya panci terbuat dari tanah liat untuk masak Ketika mereka e, meletakkan ini di periuk beliau maka beliau mengambilnya dengan kayu lalu beliau keluar dari rumahnya kemudian mengatakan ya bani abdi manaf ayu jiwarin hadha. wahai banu Manaf ya tetangga macam apa yang berbuat semacam ini ya orang-orang Arab mereka e, sebelum masuknya Islam mereka tahu bahwa tetangga itu memiliki hak tidak boleh diganggu tapi lihat bagaimana orang-orang Quraisy mereka melanggar kebiasaan ini. Mereka meletakkan sesuatu yang menjijikkan di periuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, thumayalkihi Kemudian Nabi pun melemparkan kotoran tersebut ke ke jalan. Nah ini perlu kita ketahui bahwa hak tetangga itu sangatlah besar. Gak boleh kita memberikan gangguan kepada tetangga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi tetangganya tidak boleh untuk kemudian dia ganggu. Ya, justru harus dimuliakan. Oleh karena itu boleh bagi kita ketika kita mendapat mendapatkan gangguan dari tetangga yang kita coba untuk menasehati menyampaikan kepada dia bahwa kita terganggu kemudian dia tidak mengubah sikapnya ini boleh bagi kita untuk mempermalukan tetangga tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh beliau kemudian mengatakan ya bani Abi Manaf ayu jiwa dan wahai bani Abi Manaf ya tetangga macam apa seperti ini dan dahulu pun di masa Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam pernah terjadi ada seseorang yang diganggu oleh tetangganya. Kemudian dia mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, coba bersabar, coba lihat apakah ada perubahan. Ternyata tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Keluarkan barang-barangmu ke depan rumah. Keluarkan barang-barangmu ke depan rumahmu. Maka orang-orang yang lewat di depan rumah bertanya, ada apa ini? Kenapa kau dikeluarkan barang-barangmu? Kan ini kan menarik perhatian orang. Maka kemudian dia mengatakan sesungguhnya tetanggaku telah menimbulkan gangguan ya kepadaku. Maka orang-orang mulai mencela tetangga tadi. Terdengar kemudian oleh tetangganya ya, tetangganya kemudian ayo masukkan masukkan lagi. Saya akan hentikan gangguan terhadap dirimu. Ya. Ini kita harus tahu tetangga itu memiliki hak. Jangan kemudian kita menimbulkan gangguan kepada mereka. Terkadang orang nggak e, peduli, yang penting dia senang. Misalnya Ya, sambil nyuci mobil, dangdutan. Banyak enggak? Banyak yang seperti itu. Dia enggak peduli sama tetangganya. Ya, tetangganya enggak suka dangdut. <laughs> atau enggak suka musik. Tapi dia seperti itu, nyuci mobil sampai kenceng sekali. Kadang-kadang enggak, sambil nyuci, ya, tiap 24 jam. Ya, musiknya nyala. Ini enggak boleh yang seperti ini. ya Atau membuang sampah sembarangan. Ketika, misalnya, ada jalan di depan rumahnya, dia buang sampah sembarangan, setiap kali orang lewat di sana, mencium bau busuk nggak boleh. Ya, yang demikian tidak boleh. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya. Misalnya jalannya itu sempit, kemudian dia tidak punya garasi. Lalu dia letakkan ya mobilnya parkir di depan rumah sehingga orang kesulitan untuk jalan. Ya, kita nggak boleh seperti ini. Mankana <-tua> yu'minu billahi wal akhir fal yukrim jaroh barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia muliakan tetangganya nah ini apa yang mereka lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak peduli lagi dengan adab-adab kepada tetangga kemudian juga ya gangguan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebabkan beliau Alaihissalam Wasallam mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang berbuat melampaui batas. Jadi di antara kaum musyrikin Quraisy ini ada yang memang perbuatan mereka ini melampaui batas. Kan kita lihat kan, di antara uh, orang-orang musyrikin Quraisy kita lihat ada yang uh, masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab, kemudian Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Ya. Kalau kita perhatikan apa yang mereka lakukan, memang mereka menentang Islam, tapi tidak berbuat kemudian melampaui batas. Sampai melecehkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya melempari kotoran kepada Nabi SAW tidak makanya mereka selamat ya bahkan masuk Islam dan menjadi pembela Islam tapi orang-orang yang bersikap melampaui batas kita lihat ya mereka didoakan kebinasaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar apa yang didoakan oleh Nabi SAW terjadi pada diri mereka ya jadi kita bisa lihat kaum musyrikin itu pun bertingkat bertingkat-tingkat ya ada yang besar sekali permusuhannya kepada Islam bahkan tega untuk melakukan pelecehan yang luar biasa kepada kaum muslimin ada yang tindakannya di bawah itu ya. nah ini orang-orang ada sebagian ada tujuh orang yang didoakan oleh Nabi SAW bagaimana kisahnya disebutkan dalam Sahih Al Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli inda bait. dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di dekat Baitullah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Ketika itu di sekitar Ka'bah Abu Jahal dan gerombolannya mereka sedang duduk-duduk. Ya. Id qala ba'duhum li ba'din ayyukum yaji bi sala juzuri bani fulan fayad'uhu ala dhahri Muhammad. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, Siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil jeroan ya, daleman kambing atau unta ya. Kemudian dia letakkan di punggungnya Muhammad ketika dia bersujud. Ya, jadi kan eh, Ka'bah itu ya banyak berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Nah, kaum musyrikin ketika mereka memiliki hajat, mereka bawa hewan kurban, entah itu unta, entah itu kambing, kemudian mereka sembelih sehingga banyak hewan-hewan sembelihan di sana ya kemudian jeruan-jeruannya itu bertebaran maka mereka siapa yang berani mengambil jeroan jeruan dari kurbannya bani fulan lalu dia letakkan di punggungnya nabi saw di punggungnya muhammad ya ketika dia bersujud fan ba'atha ashqal qaum faja'a bihi fanadhara hatta sajada nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala dhahrihi baina Kemudian mereka pun eh, salah seorang di antara mereka pun pergi ya ashkol kaum jadi yani orang yang paling buruk di antara mereka pergi mengambil jeruan tersebut kemudian hatta saja nabi kemudian dia menunggu sampai nabi shallallahu alaihi wasallam bersujud jadi dia tunggu nabi wasallam merendah ya di posisi yang paling rendah baru kemudian wadahu ala zahrih baina katifaih baru kemudian diletakkanlah jeroan tadi di atas punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kedua bahu beliau. Bayangkan bagaimana ya pelecehan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi sujud, posisi yang sangat dekat dengan Robnya. Mereka letakkan ya kotoran tersebut di atas punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala wa ana anzur la syai'an ya Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya wa ana anzur dan ketika itu saya hanya bisa melihat la ugni ya aku tidak bisa melakukan apapun laukan ali man'atun kalau ada orang yang bisa mencegahku, artinya ada orang yang bisa uh, melindungiku, pasti aku akan menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini adalah sosok dari kalangan rendahan, Bani Huzail, bukan keluarga-keluarga yang terkemuka. Kita ingat kisahnya, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kapan itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sedang apa? Mengembalakan kambing. Orang rendahan beliau, bukan dari kalangan orang yang terkemuka. Maka tidak akan bermanfaat, pembelaan beliau kepada Nabi SAW akan menjadi bumerang. Jadi tetap harus pakai rasio. ya Tetap harus pakai rasio. Kalau memang kita menolong kemudian akan menjadi kemudaratan yang lebih besar, maka jangan lakukan. Abdullah bin Masud bisa mengukur dia. Ya, beliau tidak punya keluarga yang bisa membela beliau, maka beliau berdiam diri dari perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun Lalu mereka pun tertawa-tawa. Apa yang dilakukan kaum musyrikin ketika melihat jeruan itu ada di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tertawa-tawa, ya. Kemudian wa yuhilu ya saling menertawakan satu sama lain, dalam keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud, la yarfa'u hatta ja'athu Fatimah. Beliau tidak mengangkat ya kepala beliau dari sujudnya sampai kemudian datang Fatimah radhiyallahu anha. Baru kemudian datang Fatimah, fatarahat anzohrihi... farofa Rasul SAW alaihi wasallam Ya, maka datanglah Fatimah radhiyallahu anha putri beliau kemudian mengambil kotoran tersebut kemudian baru dia melemparkannya. Setelah itu barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala beliau. Thummaqal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah timpakanlah ya kebinasaan kepada Quraisy. Beliau mengulanginya tiga kali. Ya, Beliau mengulanginya tiga kali. Ini yani disunahkan bagi kita ketika kita memiliki hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan bagi kita untuk mengulangnya tiga kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, timpakanlah ya hukumanmu kepada Quraisy, ini kepada orang-orang Quraisy yang mengganggu beliau ketika salat. Fasyaqqa alaihim, idza'a alaihim, maka kemudian mereka ketakutan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dekat Ka'bah, dekat baitullah. Kemudian doanya diulang tiga kali dengan kesungguh-sungguhan. Dan pada hakikatnya mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di atas kebenaran. Maka ketika Nabi mendoakan kejelekan kepada mereka, mereka pun merasa ketakutan. Qala kanu yarawna anna da'wata fi al balad mustajabah. Dan dari dahulu mereka, yakni kaum musyrikin, menganggap bahwa doa yang dipanjatkan dekat Baitullah adalah doa yang dikabulkan. Ya, jadi dari zaman dahulu, dari masa jahiliyah, ya orang-orang sudah mengetahui bahwa doa yang dipanjatkan di dekat Ka'bah, dekat Baitullah ini adalah doa yang makbulah. Makanya kita memperbanyak doa. Ya, kalau umroh itu perbanyak doa. Jangan perbanyak selfie. <tuh> ya, ya kalau ingin ingin bikin kenangan sekali cekret, ya sekali saya sudah pernah ya, tapi jangan kemudian habisnya banyak jamaah terutama dari negeri kita tercinta ya banyak menghabiskan waktunya untuk selfie ya sayang sekali waktu yang mustajab dan kita kalau sudah selfie 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 hilang kekhusuan kita ya nggak eh, lupa mau doa apa. <tuh> Tapi kalau misalnya kita jaga kekhusyuan kita doa di Baitullah masya Allah sampai nangis-nangis mengharap uh, anugerah Allah Ta'ala, ini saya allah akan kabulkan. Baik, maka kemudian mereka ketakutan ya, mereka sudah mengira bahwa dari dulu mereka sudah berpendapat bahwa doa yang dipanjatkan di dekat Masjidil Haram ya di dekat Ka'bah inilah doa yang dikabulkan. Sama-sama kemudian mereka semakin ketakutan lagi. Kenapa? karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nyebut nama. Semua sama. Allahumma alaika bi Abi Jahl, wa alaika bi Utbah ibn Rabi'ah, wa Shaybah bin Rabi'ah, wal Walid ibn Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Utbah bin Abi Mu'aid, wa Adda Asabi falam yahfad. Kemudian dia beliau alaihi salatu menyebutkan nama ya Allah timpakanlah bencana kepada Abu Jahal Ya Allah tipakanlah bencana kepada Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah tipakanlah bencana kepada Syaibah ibn Rabi'ah. Tipakanlah bencana kepada Al-Walid bin Utbah. Tipakanlah bencana kepada Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Muaid, Ya. Dan beliau menyebutkan tujuh orang. Satu laginya itu Imarah ibn Walid. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Umarah. Uh, Imarah atau Umarah ibn Al Walid tujuh orang yang ketika itu mereka berkumpul di sana dan meletakkan kotoran di pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fawaladi nafsi biyadih, lakukan roa itu ladina ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sura fil qalib qalib badr. Dan wallahi kata beliau demi Allah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuh nama yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau mereka semua ya terkapar ya kemudian dimasukkan ke dalam sumur badar. semuanya tewas di perang badar dengan mengenaskan ya kita lihat tujuh nama yang didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Abu Jahal ya Abu Jahal mati dalam keadaan sangat terhina kenapa yang membunuh dia bukan jagoan-jagoan besarnya kaum muslimin yang membunuhnya adalah dua orang anak yang baru berangkat remaja Muawid bin Afra dan Muad bin Amr bin Jamuh. Benar apa ini sampai kalian nabi doa nabi dikabulkan di perang Perang hmm. Badar. Nah, kita bisa melihat ya. Uh, ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu sebelum beliau hijrah. Mungkin tahun kelima ya, tahun kelima hijriyah, uh, tahun kelima kenabian beliau, berarti sekitar tujuh tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian perang Badar itu terjadi dua tahun setelah beliau hijrah, berarti jarak antara doa beliau, jarak antara doa beliau dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada rentang sekitar sembilan sampai sepuluh tahun. Nah kita itu jangan terburu-buru. Kalau berdoa, kalau mengatakan tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Lihat, Nabi SAW mendoakan kejelekan, bencana kepada tujuh orang ini ketika beliau masih di Makkah. Kapan Allah kabulkan? Ketika beliau di Madinah. Perang Badar. Dua tahun setelah beliau hijrah. Ada jarak sekitar sembilan tahun. Makanya kita tuh jadi hamba Allah yang yakin dengan doa. Mungkin Allah tidak kabulkan tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, atau mungkin 10 tahunnya akan datang. Ya, tapi terus berdoa. Saya mungkin pernah cerita, ya mungkin bukan di sini ya, tentang ada pasangan. Pasangan yang sudah lanjut usia, mereka sudah lama menikah tapi tidak kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berdua tidak berhenti untuk berdoa. Sampai suatu ketika ya, ada waktu penerimaan siswa baru, waktu itu saya jadi panitia penerimaan siswa baru di sebuah sekolah. Ada Kakek-kakek bawa anaknya, ya bawa anak ya. ketika itu saya nggak tahu itu anaknya. Beliau ngomong, uh, saya tanya, oh, maaf pak, nah, ini juga kurang sopan mungkin saya, maaf pak, uh, ini bapaknya mana? Kok kakeknya yang bawa? <tik> Allah ustad, ya kurang sopan juga. Ya. <tik> oh, oh ini putri saya pak ustad. Astagfirullah. saya bilang gitu. <tik> ya kemudian beliau cerita bahwa memang beliau telat menikah. Beliau menikah itu usia 45 tahun istrinya itu kalau saya tidak salah usianya 35 tahun ya kemudian lama menikah ketika sampai 15 tahun nggak punya anak ya e, ketika istrinya itu di masa-masa menjelang menopause ketika menjelang usia 50 tahun istrinya hamil ya sehingga Bapak ini ketika e, dia punya anak ya e, ketika punya anak masa kerjanya itu tinggal berapa tahun lagi Makanya ketika mengantarkan uh, apa anak ya tadi, bukan cucunya tadi ya, beliau sudah pensiun, sudah tua sekali. Ya. Berapa belas tahun ya? 15 tahun menanti kehadiran anak akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah ragu, terus menerus berdoa. Mungkin Allah ingin agar kita tuh pahalanya banyak, doanya makin banyak. Ya kalau kita berdoa sekali langsung dikabulkan kan mungkin berhenti berdoa, ya enggak? Tapi kalau misalnya enggak diberi sama Allah, apa yang kita lakukan? tiap kali waktu mustajab kita angkat tangan ya Robi habli minas ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh tiap kali doa kepada Allah dapat pahala ya suatu saat akan ada masanya Allah subhanahu ta'ala mengkabulkan doa kita kalau toh tidak dikabulkan mungkin itu yang lebih baik bagi kita kalaupun tidak dikabulkan itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat ya. nah kita bisa melihat doanya Nabi SAW dikabulkan setelah berjalannya waktu sekian lama. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah tiga gembong kaum musyrikin ini ya, mereka tewas dalam duel. Jadi sebelum perang Badar ada duel ya melawan kaum musliminnya diwakili oleh Hamzah, oleh Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Harith. Tewas mereka di awal perang Badar. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini yang menjadi uh, majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Ya, Ketika itu dia dalam keadaan terpojok, lalu dia meminta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf, temannya di masa jahiliyah. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun berusaha memberikan pertolongan, namun kelihatan Umayyah bin Khalaf oleh Bilal dan kawan-kawannya. Maka langsung Bilal dan teman-temannya menyerbu kepada Umayyah bin Khalaf dan dia pun mati dalam keadaan terhina. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, di perang badar dia tertangkap bersama Anadr bin Harith. Anadr bin Harith ini yang menyewa penyanyi Ketika Rasulullah sedang membacakan Al-Quran, budak yang dia sewa atau dia beli menyanyi. Akhirnya ditangkap oleh Rasulullah SAW di Perang Badar, dieksekusi bersama Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Nah, kemudian Umar bin Al-Walid, wallahu Taala Alam, ya sepertinya juga beliau meninggal atau tewas di perang di Perang Badar. Inilah tujuh orang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah timpakan kebinasaan kepada mereka di perang Perang Badar. Makanya kita itu kalau ada doa yang dipanjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Nabi melaknat ya orang pelaku riba misalnya, laana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akilah riba wa wa Nabi SAW melaknat, mendoakan laknat kepada orang yang makan riba, mengambil riba, ya memberikan riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi riba. Ini jangan nganggap enteng. Doa Nabi SAW itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, siapa yang bisa nolong kita? Kadang orang dengar berita apa Nabi SAW mendoakan ini santai. ya. Lihatlah apa yang menimpa ya para gemong-gemong kaum musyrikin. Ketika Nabi SAW mendoakan keburukan kepada pemerintah yang menyulitkan ya aparat pemerintah yang menyulitkan rakyatnya jangan anggap enteng ya ini doa yang mendoakan itu Nabi saw ya, pasti dia akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala banyak lagi doa doanya Nabi saw yang mendoakan kejelekan kepada para pelaku pelaku dosa maka ya hati-hati kita dengan doanya Rasul saw baik Kemudian juga Abu Jahal, ya. Abu Jahal juga eh, ada peristiwa khusus dari Abu Jahal, Lanatullah alaihi yang dia juga berusaha menimbulkan gangguan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan Abu Jahal mengatakan, Hal yu'afiru Muhammadun adhurikum? Apakah kalian biarkan Muhammad membenamkan kepalanya di tanah, ya, di tengah-tengah kalian? Jadi ini ibaratnya dia nggak mengatakan sujud kepada Allah, tapi apa? Membenamkan uh, wajahnya ke tanah, ya? maka orang-orang mengatakan iya. Kami biarkan. Fakala ala Kata dia demi lata dan uzza. Dia bersumpah demi berhala, demi lata dan uzza kalau aku melihat dia melakukan hal tersebut, aku akan injak lehernya dan aku uyil-uyil wajahnya ke tanah. Ya, aku akan uh, apa? Benamkan wajah Muhammad ke dalam tanah. Rasul, Rasul Alaihi Wasallam Maka kemudian Abu Jahal melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Lalu dia pun mengira bahwa dia bisa untuk menginjak lehernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fama fajiahum minhu illa kusu ala akibai Tidaklah Abu Jahal mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan dia langsung mundur lalu berusaha untuk melindungi dirinya dengan tangannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Abu Jahal yang katanya tadi mau nguyel-nguyel ya wajahnya Rasul SAW yang mulia. Faqala faqila malak. Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi pada dirimu? Faqala inni baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sesungguhnya ada sebuah parit yang menghalangiku antara diriku dengan dirinya. Ya. Wah, wahaulan. Demikian juga ada kengerian-kengerian wa ajnihatan dan juga sayap-sayap yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laudana minni la al malaikatu udwan udwan." Kalau Abu Jahal memaksa untuk mendekatiku, maka tubuhnya akan dicabik-cabik oleh sayap malaikat. Jadi ternyata ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh malaikat. Nah, ini kita bisa melihat bahwa terkadang Allah memberikan perlindungan kepada beliau. Terkadang tidak ada perlindungan kepada beliau. Nah ini sudah tullah. Jadi kadang Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Nabi terlindungi. Tapi kadang Allah ingin tunjukkan bahwa... Nabi pun bisa mendapatkan pelecehan. Ada hikmah di baliknya. Hikmah yang pertama, kenapa Nabi dilindungi? Karena beliau Nabi Allah. Utusan Allah. Gak dibiarkan oleh Allah SWT. Kapan? Ketika Nabi SAW dihina... Allah juga ingin menunjukkan bahwa... Ya, sosok yang paling mulia pun mendapatkan ya perlakuan yang paling melecehkan. Ya, ada hikmah, masing-masing ada hikmah dari kedua peristiwa ini. Ketika Nabi dilindungi ada hikmah di baliknya, ketika Nabi dibiarkan dilecehkan itu pun ada hikmah di baliknya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala fa alza wajal, kalla innal insana layatgha, inna ila rabbika ruj'a Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. ar dia merasa bahwa dirinya cukup, memiliki kekayaan, memiliki kedudukan. Inna ila rabbikal ruj'a, sesungguhnya kembali kalian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gambarkan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi. Ara'aita yanha abadan idza shalla? Tidakkah engkau memperhatikan orang yang melarang orang untuk sholat, seorang hamba untuk melakukan sholat. ingkana alal huda. Bagaimana pendapatmu? Kalau orang yang dilarang untuk sholat itu berada di atas petunjuk. Au Atau bahkan dia memerintahkan manusia untuk bertakwa. Tidakkah bagaimana pendapatmu? Kalau yang melarang itu justru dialah yang melakukan kedustaan. Dan dialah yang berpaling. Artinya Abu Jahal tadi yang melarang atau ingin mengganggu Rasul SAW ketika sholat. Justru dialah yang wa tawalla, yang berdusta dan berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'lam bi yara. Ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Hati-hati orang yang menzolimi kaum mukminin. Hati-hati orang yang menzolimi ya kaum muslimin Allah melihat perbuatan kalian Allah tahu apa yang kalian lakukan kepada kaum muslimin dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam akan ada pembalasan bagi kalian alam ya'lam bi'annallah hayara kalla yantahi lanasfa'an bin nasiyah ketahuilah kalau dia tidak berhenti melakukan kezolimannya maka kami akan tarik ubun-ubunnya nasiyatin ribatin khati'ah ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka fal yadauna dia biarkanlah dia panggil kelompok atau biarkanlah dia panggil orang-orang yang mendukungnya Sanada'uz uzzabaniyah adapun kami akan memanggil malaikat zabaniyah kallala tuti ah, maka janganlah kamu sekali-kali mengikuti mengikuti orang-orang yang durhaka ini turun firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ya Kejadian kemudian berapa tahun setelahnya Abu Jahal ya mati dalam keadaan sangat ter, terhina. Kemudian ini kisah Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab sebagaimana yang uh, telah kita jelaskan beliau adalah menantunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Dalailun Nubuwah, beliau menyebutkan dengan sanatnya Kainat bintu Rasulillahi alaihi wasallam inda Utaibah bin Abi Lahab. Dahulu putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. kemudian Utaibah pun mentalak putri Rasulullah. Ya, disuruh oleh bapaknya Abu Lahab ketika turun surat Al-Lahab yang menghina melecehkan Abu Lahab, maka kemudian Utaibah diperintahkan oleh bapaknya untuk menceraikan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ila qala Muhammadan Maka ketika dia ingin bertalak, ingin keluar ke negeri Syam, sebagaimana kita sering sebutkan bahwa orang-orang Quraisy punya kebiasaan berniaga ke negeri Syam, Ya, mereka pergi ke negeri Syam di musim panas dan pergi ke Yaman di musim dingin untuk berdagang. Maka ketika suatu saat ketika Utaibah bin Abi Lahab ya ingin berdagang, dia mengatakan, sungguh aku akan uh, aku akan mendatangi Muhammad dan kemudian aku akan lecehkan dia karena dakwah dia untuk mengajak manusia kepada Robnya. maka dia pun mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, ya Muhammad. Dia mengatakan, Wahai Muhammad, sesungguhnya aku kufur kepada dia yang mendekat. Kemudian dia membaca surat An-Najm ini ya. Jadi telah turun firman Allah dalam surat An-Najm, yang mengisahkan tentang turunnya Wahyu, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, aku kufur kepada Jibril yang mendekat kepadamu. Kemudian dia dekat kepadamu, sehingga jaraknya hanya sekitar dua ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Yang intinya saya kufur dengan kepada apa yang turun kepadamu wahai Muhammad. Kemudian apa yang dia lakukan? fi wajhi. Kemudian dia pun meludahi wajah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Seumur umur berdakwah belum pernah diludahi manusia. Ya, Rasulullah SAW diludahi oleh Utaibah ibn Abi Lahab. Radda natah. Kemudian dia pun mengembalikan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia talak putri Sallallahu Alaihi Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdoa. Ketika diludahi oleh Utaibah bin Abi Lahab, beliau berdoa. Fakallah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salit alaihi kalban min kilabik. Ya. ya Allah kuasakan atas diri Utaibah seekor anjing dari anjing-anjingmu. Ya, doakan kecelakaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ketika itu ada Abu Thalib kan Utbah ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab pamannya beliau, adiknya Abu Talib, adiknya Abdullah ayah dari Rasulullah. Berarti dia adalah sepupunya Rasulullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya. Maka Abu Talib mengatakan fawajima anha. Maka Abu Talib uh, tidak suka dengan doa tersebut, mengatakan ma'agna ke anda ibni akhi. Kenapa kau doakan kejelekan kepada sepupumu sendiri? Fa fa Maka kemudian Abu Talib pun berpaling, lalu dia mengatakan atau menyampaikan doa tersebut kepada Utaibah. Entah dia mengatakannya kepada Utaibah atau kepada Abu Lahab, yang penting doanya Nabi, kabar bahwa Nabi mendoakan kejelekan itu disampaikan kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Maka mereka pun pergi ke Negeri Syam, lalu mereka sigah di satu tempat. Fa kemudian mereka pun dijamu oleh seorang rahib. Ya, bagaimana yang pernah kita jelaskan dulu, ya negeri Syam, negerinya kaum Nasrani banyak rahib-rahib, banyak para pendeta. Ya, kemudian mereka dijamu oleh sekelompok rahib. Fakolalahum. Kemudian rahib itu mengatakan, hadhi masbaati masbaatin. Ini adalah hadhi ardu masbaah. Tempat ini, wahai Quraisy, ya, adalah tempat yang dipenuhi dengan hewan buas. Anjing. Fakola Abu Lahab, maka Abu Lahab merasa ketakutan. Ya, tadi Nabi mendoakan akan dimakan oleh seekor anjing dari anjing-anjingnya Allah. Kemudian dia mengatakan, Ya Ma'asyarah Quraisy, Ainuna hadhi laylah. Wahai sekalian Quraisy, Ya beri pertolongan kepada kami untuk malam ini. Fa ini akhwu alaihi da'wata Muhammad karena sungguh aku mengkhawatirkan doanya Muhammad alaihi salatu wasalam. jama'u ahmaluhum fa li utaybah alaiha wana muhaulah. Maka kemudian mereka pun mengumpulkan barang-barang mereka dan menyediakan tempat khusus bagi utaybah wana muhaulah. Kemudian mereka pun tidur di sekitar utaybah. Fajar al Asad maka tiba-tiba datanglah seekor singa tidur mereka datanglah seekor singa Fajar al Yatashamma maka kemudian dia ciumi satu persatu orang yang sedang tertidur Thumma thana dan bah. kemudian dia putar-putarkan ekornya ya kemudian Utaibah pun terbangun kaget langsung meloncat. Tiba-tiba di depannya ada seekor singa. Ya, fadara bahu Maka kemudian Utaibah pun memukul singa tersebut dengan tangannya. Apa pengaruhnya? ya, dia pukul singa tersebut dengan tangannya, dorbatan dengan sekali pukulan. Fa'akhodahu fahadasyah. Maka kemudian dia pun diterkam oleh singa tersebut, lalu dirobek-robek. Fakola kotala ni wamata makana. Maka kemudian Utbah pun berteriak, ya, singa ini telah membunuhku. Kemudian dia pun mati di tempat tersebut. Ini orang yang meludahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari fragmen ini. Ya, yang pertama yang selalu kita sampaikan bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran pasti dia akan mendapatkan gangguan. Sudah menjadi sunnatullah. Kemudian kadang gangguan yang diberikan ini melampaui batas sampai diludahi sampai dengan apa diletakkan uh, kotoran ke tubuhnya ketika sedang sholat. Ya. Nah kemudian juga bolehnya kita untuk mendoakan orang yang membuat kezoliman dan ini termasuk salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya fataku da'watamadlum fainalai Allah hijab. takutlah kalian kepada doanya orang yang terzolimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat bahwa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbul. Apalagi beliau berdoa di depan Ka'bah. Dan kemudian faedah selanjutnya bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Dan yang terakhir bahwa orang-orang Quraisy sebenarnya tahu dan menyadari kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun merasa ketakutan dengan doanya Nabi alaihi wasallam. Dan bukan hanya kasusnya Utaybah saja, banyak sekali ya tadi ada beberapa kasus kita sebutkan banyak sekali di antara mereka yang ketakutan ya ketika mendengar doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam fragmen baru dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hijrah ke negeri Habasyah jadi hijrah yang pertama itu bukan ke kota Madinah tapi ke negeri Nasrani ya ke negeri Nasrani yaitu negeri Habasyah Bagaimana kisahnya? Ya, ikuti terus kajian ini. Insyaallah pekan depan kita akan bahas bi'ni lahi taala. Na tafi bihadil qadar subhanakallahumma wabihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.